Dadang sang penebas Maxi always. Jalan sang penebas memang gitu teman-teman, berat dan terjal. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel. Let's go teman-teman, let's go. Dan ya di video hari ini gua udah di LV Max bro, lihat bro, asik. Dan ya ternyata gua ada penonton gua yang nonton di stream gua, katanya 5 kali, harus 5 kali. Ternyata tidak teman-teman, itu tidak benar. Yang benar adalah 4 kali win streak dan kalian akan di LV Max. Di LV Max bos. Dan ya gua di LV Max-nya pakai Tiara Main Strongest. Langsung aja kita ke decklist-nya dulu ya teman-teman. 3 Maxi, 3 Ash, 1 Havnis, 1 Trick Clown, 1 Snow, 2 Shiren, 3 Rhino Heart, 1 Keldo, 1 Mudora, 1 Shadow Beast, 1 Destrudo, 1 Nessie, 1 Fenrir, 1 Tirlemon Kashtira, 1 Foolish Burial, 1 Rota, 1 Foolish Burial Goods, 1 Triple Tactics Talent, 1 alias 2 maksud gua, 2 Tirlemon's Grief, 1 Perle Reino, 1 Wraith Soth alias field spellnya Kashtira, 3 Scream, 3 Super Poly, 1 Heartbeat, 1 Metanoise, 1 Trivikarma, 1 Crime, dan 1 Suliek. Extra deck-nya 1 Mud Dragon, Mud Dragon, 1 Winda, 1 Kit Kalos, 1 Garura, 1 Earth Golem at Ignister, 1 Drago Stapelia, 1 Rule Kalos, 1 Kaleido Heart, 1 Baron the Fleur, dan 1 Psychic and Punisher, 1 Time Thief Redoer, 1 Dugares, 1 Zeus, 1 Crossship, dan 1 SP Little Knight. Oke, deck ini gue pakai dari duelist level 17 ya teman-teman ya. Tadinya kan gue pas stream duelist level 12 di LV12 sampai di LV17 pakai branded Shadow ya teman-teman ya. Dan ya gue mentok teman-teman. Akhirnya gue ganti deck pakai Tirlemon Strongest dari 17 sampai 20 ya, sampai mentok, gila. Tiaramen memang strongest teman-teman. Dan ya gue langsung tunjukin kalian ke prakteknya aja ya. Ini dia di sini. Ya, langsung kita gua nunjukinnya di 4 kali ini aja ya, win streak terakhir ya teman-teman ya. Karena lihat ini kurang konsisten juga, ada masa-masanya turun tuh. Naik turun. Kita dari ini kan 20 total ya. Menangnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 kali menang, Pak. Oke, kita langsung aja play replay brother. Play replay. Tiara Main Strongest baby. Tiara Main Strongest. Kita going second teman-teman dan disruptionnya cuma ada 1. Ash Blossom doang. Kita lawan Lebrin. It's okay. Udah, that's it. Yap. Kita Ash Blossom. Kita scream dulu normal summon. Normal summon Rhino Heart. Di sini chain link-nya menurut gua ya cukup penting teman-teman. Menurut gua lo ya. Murni karena lebih baik kalian Tirlemon Scream chain link 1 dan chain link 2 Rhino Heart. Kalau dua kartu ini opener ya. Karena kalau kalian chain link 1 Rhino Heart, chain link 2 Scream, skenario terburuknya kita play around kan sebenarnya. Kalau ini jadi chain link 2 ya, lawan bisa Ash Blossom. Terus kalau lawan punya Imper atau Veiler, mereka bisa negate Rhino Heart kita juga. Yang dimana jadinya dua kartu ini mati semua kan. Jadi lebih baik kalian play around itu, si Scream-nya jadi chain link 1 dan Rhino Heart-nya jadi chain link 2. Jadi Ash Blossom-nya nggak bisa target Scream, cuma Veiler, Ash Blossom dan Imper doang ke Rhino Heart. Gitu teman-teman. Menurut gua penting sih chain link. Nah, chain link to Rhino Heart bodo amat tuh. Ash Blossom kan. Coba kalian bayangkan kalau ini adalah Imper, teman-teman. Ini Imper. Sedep banget tuh, anjir. Jadi ya, untung gua chain link 1-nya Scream ya. Jadi selamat. It's okay. Dan ya. Mil 2, mil busuk. Udah. That's it. Call it a day.
Yap. Gua minum dulu teman-teman. Di sini gua ngedraw itu Ishizu, Ishizu. Kita tiga-tiganya. Kita shuffle semua, bodo amat. Cukup wangi sih milnya ya. Kalau nggak ngemil shuffler susah ini. Ya kita biarin. Kita chain ini aja, scream. Scream brother. Woo. Scream. Kita ambilnya si Sharon, bukan Reinhardt. Yes. Salah satunya big welcome ya teman-teman ya. Kita udah confirm salah satu dari ini big welcome. Di sini big welcome, kita Ash Blossom langsung lempar brother. They die. Serut. Terus kita aktifin Sharon, send Shadow Beast. Mantap. Mantap jiwa. Ya, draw 1, chain Trific Karma supaya field spell kita ada ya kan. Ya, field spell mantap. Jadi kita bisa ancurin back row-nya juga. 3 Mil Havnis. Udah, musuh kelar. Ini udah overwhelm buat dia. Kena Furni, kena Ishizu, kena kena Ice Blossom 2 kali. Susah, udah susah bangkit lah. Udah susah gitu loh. Betul, it is what it is, brother. That's life. Kita going first lagi. Ini tangannya busuk sebenarnya, teman-teman. Dan di sini gua kena maxi challenge lawan Clock Mandu ini. Duh, pegel. Sorry. Kita aktifin scream dulu, Tillman's Grief. Kena maxi. Di sini gua tetap harus lakuin kombonya. Di sini kita special summon Reinhardt ya. Reinhardt karena ada si Meta Noise kan. Kalau tidak ada Meta Noise atau kartu Tillman's di tangan, kita bisa kirimkan si Tillman Kashtira aja buat mil 2. Musuh draw 1, draw 2. Seperti biasa, Chainlink 1 Scream, Chainlink 2 Reinhardt. Yes, Saint Havnis. Mil 3, gacor bet milnya. Mantap jiwa. Kenyang, sorry. Bikin kita loss. Sah. Ambil Tillman Kashtira buat mil di giliran lawan ya teman-teman ya. Ya, ambil heartbeat karena yang tersisa cuma heartbeat. Tiga-tiga trap yang kita punya udah ke mil semua. Jadi ya, kita normal summon Mudora di Explorer. Kita ketimpah. Musuh kartunya ada 8, berarti dia draw 4 ya teman-teman ya. Karena kan 5 kebuang Maxi, terus Maxi draw 4. Draw, bukan draw 4 sih, draw 3. Iya kan? Iya, 5 6 7 ya, draw 3 sebenarnya. Terus dia draw face jadi 8. Terus dia Lava Golem, terus Lightning Storm. Yep, it's okay. Kita ambil Meta Noise. Ya, kita maxi balik. Dia cuma set 1 doang. It's okay bro, it's okay. Kita punya Tear Cash. Kena Maxi lagi 2 kali. Kita chain Fairy Tail Snow. Dan di sini gua hanya menyisakan 1 Tear Lemons ya. Either trap atau spellnya atau monsternya terserah buat fodder Tear Lemon Kashtira, oke. Okay. Tuh ke banish semua termasuk Kit Kalos. Karena gua PD akan OTK. 1 2 mil 3 seret, mantap. Normal summon dan totalnya 8750. It's win brother. Dadang sang penebas Maxi always. Jalan sang penebas memang gitu teman-teman, berat dan terjal. Jalan sang penebas bro. Jalan sang penebas. Jalan sang penebas berat bro, berat, 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 berat. Ya berat, berat, berat. Gue mau nunjuk gini, kameranya nggak masuk gitu loh. Oke. Di sini kita going second.
lawannya Snake Eyes full combo dan kita dapat 2 tier elements buat going second. It's okay. Bonfire, Ash, Chain Havnis, Mil 3 dan secara skill kita ngedraw Metanoise. Kenapa gua aktifin? Karena gua berharap akan ngemil Shuffler ya, Ishizu Shuffler. Ya, Tilemen Kastira. Ya, Banish Metanoise, Mil 3 lagi. Tidak ngemil Shuffler, ngemilnya Shuliek. Ya udah kita tambahkan Sheiren. Karena lumayan bisa special summon ya kan. Ini enggak penting lah ya Snake Eyes kombonya. Kita klik. Yes. Ya. Flamberge. Ya, IP Peng. Set. Set. Prome. Set. Di sini gua lebih seneng kalau dia aktifin Flamberge terus set IP Mascarena ya. Soalnya kalau dia nge-set Havnis kita repot kita. Ya lebih repot sih, bukan berarti enggak bisa ya. Bukan berarti enggak bisa comeback maksudnya. Tetap bisa. Dia di sini Raging Phoenix, Bang and Pace. Set. Dia ini yes, enggak ada masalah. Kita Sheiren, Sand Shadow Beast, draw 1. Chainlink 1 Scream, Chainlink 2 Shadow Beast, Chainlink 3 Sheiren. Mantap jiwa. Di chain Mascarena, chain Super Poly, Sentry Clown. Kenapa Sentry Clown? Karena gua pengen Destrudo gua di tangan supaya bisa di special summon. Karena gua play around Bestial atau Call by the Grave. Tapi Call by enggak ada, jadi ya Bestial mungkin. Karena kita bisa ke Psychic and Punisher kan, teman-teman. Si Kampret hidup nih, si Trick Clown hidup. Terus ini target Sheiren atau Trick Clown jadi level 3, terus kita bisa bikin Psychic and Punisher kita OTK. Gitu, teman-teman. Filosofinya ya. Kita chain, mampus lu IP gone. Dia Suren. Padahal full combo, teman-teman. Let's go. Let's go lah. Kita ke replay yang terakhir. Replay terakhir, brother. Ini namanya RIZL. Kemungkinan ini Rizal ya, teman-teman ya. Kemungkinan. Kemungkinan sih harusnya Rizal. Harusnya. Orang Indo, niche. Udah level berapa, niche? Level 45, brother. Gua aja level berapa? Walaupun akunnya ya termasuk akun, bukan akun lama gua sih ini. Bukan akun yang paling pertama gua bikin ya. Dan di sini gua dapat hoki dari Papa Konami karena Papa Konami sayang Dadang Oh sebagai anak. Kita Perle. Sebenarnya pas gua ngaktifin Perle Reino ada delay. Dan ya, delaynya itu sudah pasti Ash Blossom, teman-teman. Gua ditengarai Ash Blossom, ternyata beneran Ash Blossom nanti. Nah. Ternyata betulan Ash Blossom. It is okay. Kita punya Foolish Burial. Ya. Yeah. Kita di sini. Di sini ada Ulcanix, ada Flamberge, ada Divine Temple dan ada Rang Bali. Rang Bali ini efeknya harus harus ini ya, ada yang ngaktifin spell atau trap atau efek ya. Baru dia ke-trigger. Sementara si Ulcanix ini starter ya, teman-teman, salah satu starter. Ketika kartu ini di normal atau special summon kita bisa dead hancurkan satu kartu fire monster yang lain yang ada di tangan atau face up field, dan jika lakukan add satu fire beast, beast warrior dan wing beast dari deck ke tangan except. Nah, dia bisa aktifin, bisa search si Garunix kalau nggak salah. Ikan add, ya dia bisa add Garunix. Ngeselin sebenarnya. Ya, dia bisa add Garunix, nanti Garunix special summon
ancurin Kirin atau Arvata gitu teman-teman, jadi full combo ngeselin. Jadi kita sikat Vulcanix-nya. Dan ya, dia enggak ngedraw hand trap lain, jadi kita bisa full combo. Shaira apa Havnis? Havnis ke Kit Kalos dan musuh surrender bentar lagi. Send Tirkash, Tirkash 2. Mill-nya busuk. Tapi di sini kita masih mill 8. Chainlink 1 Kit Kalos, Chainlink 2 Tirkash. Ya, mill-nya di sini gacor, teman-teman. Yes. Yes, brother. Yes. 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 Di sini musuh Suren. Yes. Karena udah kebanyakan buat dia tangani harusnya. Iya, betul. Dan di sini gua rank up di LV Max, bro. Di LV Max. Let's go lah, teman-teman. Oke, teman-teman, gitu aja. Dan untuk deck yang buat manjat dari DLV 12 sampai DLV 17-nya, nanti branded shadow-nya gua upload juga, tenang aja. Tapi gua harus secepatnya ngupload ini dulu karena ini yang paling penting ya kan, yang di LV Max, bro. Gitu. Oke, teman-teman, gitu aja. Makasih buat yang udah nonton dan makasih banyak buat yang udah bantu like, share, dan subscribe. Makasih banyak. Dan jangan lupa untuk jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian. Kita berjumpa lagi di video-video atau di stream-stream yang berikutnya. Bye-bye, teman-teman. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you.